Oh, ini kamu siapa sih? Nama kamu siapa? Kok ikut sampai ke sini? Maksud dan tujuan kamu? Iya kan? Udah, nggak apa-apa saya mah. Ya, jangan sampai segitunya ngucapin selamat sampai ngikutin ke rumah, teman-teman. Ngucapin terima kasih, tapi nyampe ngikutin ke rumah kan. Kamu mau ini pisang loh, mau maulah kasih ya, kasih ya, makan ya. Oh lapar kamu ya, mulai ngikutin teman-teman ya. Ternyata dia lapar loh, ngikutin itu dari tadi ya. Kok kamu nggak bilang? Saya jadi ngobrol, ya ngobrolnya keasikan sama si Dewi ini. Dari hutan. Tapi ini menurut kamu sosoknya baik enggak sih? Ya masalahnya kan saya ketemunya memang lagi diikat di pohon loh. Takutnya dia bandel makanya diikat sama seseorang gitu. Tapi ada baiknya. Menurut kamu, baik dia. Baik katanya teman-teman. Oh, dia lapar ya. Datang sini kasih pisang juga langsung tuh. Langsung makan loh. Ya. Langsung makan loh dia. Ya. Ah. Ya. Sok, habisin ya. Kenyang enggak? Perut kamu kan gede itu. Makan segitu kenyang. Doyan pisang juga loh. Ya. Genderuwo ternyata doyan pisang, teman-teman. Saya baru tahu loh. Aduh. Iya, sok silakan. Ya. Ini teman saya juga, kawan saya nih. Ini namanya Dewi. Kamu tahu ya? Kenalin ya, ini Dewi namanya. Dia siluman ular. Ya. Aduh, ini saya mulai kedatangan tamu ini. Tamu tak diundang ngikutin dari hutan loh, teman-teman. Masya Allah. Saya malah jadi seneng kalau sosoknya baik-baik mah ya, teman-teman. Janganlah, jangan jadi sosok tuh, jangan yang neka-neko lah, ya. Cukuplah belajar baik aja, ya. Cari kebaikan aja ya, teman-teman ya. Saling membantu satu sama lain gitu loh. Ya. Saya seneng kok banyak banyak sosok. Nggak apa-apa, banyak sosok juga. Asalkan baik-baik mah ya, teman-teman. Jangan jahil-jahil loh. Tapi kamu sehat, Dewi? Cuma lapar ya. Duh. Nih, besok lah ya, pagi ya. Saya janji lah. Ya, pagi-pagi saya. Ih. Oh. Udah habis? Udah habis semua. Tinggal batang. Asap. Kirain apa dilemparin. Dasar. Ya. Mau lagi? Hah? Mau lagi loh. Kasihlah ya. Kasih ya teman-teman. Ya, masih ada nih. Tapi udah pada patah-patah. Nih. Ya. Loh, kamu ya. Wah, ya udahlah. Ya, makan aja. Gak apa-apa. Masya Allah. Ya, ternyata dia ngikutin kelaparan di sana ya, teman-teman. Kamu nakal nggak nih? Ada yang ngikut kamu masalahnya? Enggak.
bagus. Ya, takutnya kamu malah jahat, ya kan? Tapi kayaknya enggak ya, teman-teman. Kita percaya aja. Menurut Dewi juga pandangannya dia ada aura-aura baiknya juga. Nama kamu siapa sih? Bob. Bob. Bob, teman-teman. Ya, salam kenal ya, Bro Bob. Aduh, ini Bob bro. Aduh, ada apa ya, Bob? Lucu. Namanya aneh-aneh. Bob. Ya udah. Oke, teman-teman ya. Ini saya mau lanjut-lanjut berbincang juga, ini kedatangan tamu ini teman-teman. Tamu tadi undang ya, gak apa-apa lah ya. Saya malah senang ini kedatangan tamu, asalkan baik-baik mah ya. Jadi rame gitu loh. Gimana Dewi ya? Gak apa-apa ya? Aman ya? Aman, kamu bisa ngendalikan? Bisa? Bisa. Bisa teman-teman Dewi ini. Ya. Kalian silakan ngobrol ya. Saya mau istirahat, capek ya. Saya tinggal ya kalian ya. Enggak apa-apa ya. Oke, enggak apa-apa ya. Kamu ngobrol ya sama Dewi ya. Jangan dipacarin. Awas. Ya, teman-teman. Kamu digigit ular nanti kamu. Oke, teman-teman. Ini saya kedatangan tamu, ternyata ini genderwo yang di hutan ya, yang terikat. Ya. Ini siapa ya? Bob, namanya Bob, teman-teman ya. Dia sudah saya kenalkan sama si Dewi, mudah-mudahan mereka akur ya. Alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan ini nanti dituntun juga sama si Dewi, diawasin, katanya Dewi bisa mengendalikan sosok genderwo ini yang baru kita kenal, tapi ya kita percaya aja ya teman-teman ya, karena Dewi juga mengasih tahu ternyata ada aura-aura baiknya ya. Mau lagi pisang? Aduh, itu masih ada tuh. Tuh nanti dikasih ya Dewi ya. Pisangnya ya. Iya, kamu kan gak suka karena kuning sih teman-teman. Makanya kalau si Dewi ini memang suka yang warna merah. Ya, warna merah-merah teman-teman. Ini bener gak sih wawa yang di dalam hutan? Oh iya bener teman-teman. Masya Allah, serem juga. Ya, tapi ini anak genderuwo ini. Anak genderuwo dia. Ya. Teman-teman, ini udah pegel banget ya. Saya mau istirahat. Mau masuk ke rumah. Ya, pokoknya Dewi ini aman ya. Aman ya. Kamu bisa ya, bisa mengkondisikan ya. Oke. Oke, kita percaya aja sama Dewi ya, teman-teman. Ternyata si Dewi nangkringnya di atas sumur. Oke. Ya, sehat-sehat selalu buat kalian dan juga ini Dewi sama Bro Bob ya, Bob. Ya, akur-akur ya. Karena kita harus saling menghargai meskipun baru datang ya Dewi ya, baru dikenal pun kita harus legowo, lapang dada ya. Gak boleh kita sombong. Ya Dewi ya. Oke. Ya. Oke teman-teman, saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.